Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bareng bersama saya, tentunya masih tetap di channel Imsak Sambolo. Buat rekan-rekan semua, kali ini saya akan membagikan tutorial untuk Anda semua. Karena di sini masih mengenai tentang seputar layanan taksi Blebet. Oke, kita langsung saja sebelum kita melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu dan klik like juga komen di kolom bawah. Baik guys, kali ini saya akan menerangkan tentang rumus komisi di dunia pertaksian Blebet. Baik, buat rekan-rekan semua yang belum paham mengenai tentang berapa komisinya, inilah saya akan menerangkan secara detail. Baik bro, sekarang kita bicara masalah komisi, karena untuk sebagai mitra taksi Blebet itu menggunakan sistem komisi, bukan sistem gaji. Sekali lagi ya guys, menggunakan sistem komisi, bukan sistem gaji. Jadi di sini tertulis rumus komisi Blebet Taksi. Rumusnya bagaimana guys? Baik, rumus yang pertama diawali dengan angka Rp500.000. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Rp500.000 ini kita narik atau orientasi jika kita sudah di titik Rp500.000, maka komisi kita 40%. Jadi komisi kita sama dengan Rp200.000. Di sini yang saya contohkan adalah kita anggaplah narik mendapatkan Rp700.000. Ini contoh kita mendapatkan argo Rp700.000, maka sistem rumus komisinya diawali dari titik pertamanya Rp500.000 dulu, 40%. Jadi Rp200.000. Nah, sisanya adalah Rp200.000, guys, ya. Rp200.000 itu sisa dari Rp500.000 karena tadi argonya Rp700.000. Nah, di angka Rp200.000 ini perkaliannya itu 50%, guys. Jadi yang tadinya Rp500.000 itu 40%, yang Rp200.000 50%. Jadi komisinya Rp200.000 ditambah Rp100.000. Berarti total komisi Rp300.000. Nah, selain komisi, kita mendapatkan juga subsidi komisi, guys. Ya, subsidi komisinya Rp40.000. Nah, bagaimana persyaratan untuk mendapatkan subsidi komisi ini? Minimal kita harus Rp550.000, guys. Jadi kalau kita narik Rp550.000, maka kita akan mendapatkan subsidi komisi dengan minimal Rp550.000, guys. Jadi total keseluruhannya berapa, guys? Total keseluruhannya yaitu sama dengan Rp340.000, guys. Oke, paham ya? Saya kira penjelasan ini mudah dipahami ya buat teman-teman semua. Jadi kita jika mendapatkan argo Rp700.000, komisi kita Rp340.000. Nah, adapun operasional yang lain, ya tergantung pengeluaran Anda, guys. Kita tidak membahas tentang operasional Anda, bensinnya berapa, atau kita butuh makan, ngopi, dan ngerokok-ngerokok yang lain juga tergantung dari Anda sendiri, guys. Oke, ya, ini adalah pembahasan tentang rumus komisi di dunia pertaksian, khususnya taksi Blebet, guys, ya. Oke guys, jika Anda ada pertanyaan silahkan komen di bawah kolom, guys. Oke, apakah sudah paham? Saya kira mudah-mudahan sudah paham ya, karena ini cukup simple, cukup mudah dipahami. Yang kedua guys, ya, yang kedua
kita ada rumus, kita ada bonus guys ya. Kalau tadi rumus komisi, kita jika Anda bermitra di Taksi Bluebird, ini penjelasan mengenai tentang bonus di Bluebird Taksi guys. Nah, apakah ada bonusnya? Jelas ada dong guys. Ya, karena ini merupakan suatu bentuk semangat kita atau upah kita selama kita narik. Jadi perbedaannya komisi dan bonus guys, kalau komisi ini kita masuk kantong, dan ini yang bonus ini masuk bulanan guys. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe dulu guys untuk melanjutkan. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke guys, saya anggap sudah subscribe guys. Oke guys, jika Anda ya, jika Anda berorientasi atau bahasa istilah kata yang lain narik ya, kita kerja di taksi. Jika omset dalam sebulan, ini kita bicara omset dalam sebulan, itu namanya bonus penghasilan ya. Bonus penghasilan, taruhlah kita yang terendah guys ya. Jika kita hanya mendapatkan argo, total argo 9.500.000 guys, maka Anda mendapatkan 450.000 dibayar tiap bulannya, dibayar pada saat jatuh tanggalnya. Nah, yang kedua guys, urutan yang kedua, jika Anda ya, jika Anda mendapatkan argo 10 juta hingga 10.500.000 hingga 11.500.000, maka bonus bulanan Anda 750. Dan seterusnya, jika Anda argonya 11.500.000 hingga 12.500.000, bonus bulanan 900. Jika 12.500.000 hingga 13.500.000, bonus bulanannya 900. Jika Anda argonya mencapai 13.500.000 hingga 14.500.000, maka bonus Anda adalah 1.250.000. Dan finishnya, jika dalam satu bulan ya, Anda berorientasi mendapatkan argo 14.500.000 plus, artinya lebih 1.000 rupiah, itu Anda mendapatkan bonus bulanannya 1.500.000 rupiah. Bonus ini namanya bonus penghasilan guys ya, terhitung dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Akhir bulan itu kita estimasinya tanggal 30 guys, meskipun ada tanggal 31 dan ada tanggal sampai cuma 1 bulan 29. Oke ya guys ya, bisa dimengerti guys. Oke, nanti kita akan tetap lanjutkan guys ya. Bagi Anda seperti biasa, jika belum paham mengenai masalah penjelasan saya yang ada di video saya ini, silahkan Anda komen di bawah, dan nanti saya akan selalu mantau untuk penghasilan di Taksi Bluebird guys. Oke guys, yang lain guys, bonus yang lain, waduh, ini di Bluebird itu bonusnya banyak guys, banyak sekali guys. Oke, kita dari awal tadi adalah rumus komisi ya, kalau ini rumus penghasilan, bonus penghasilan, dan yang ini guys, ini bonus masa kerja guys. Waduh, apalagi nih ya, Anda mungkin penasaran seperti biasa ya, bagi Anda yang lupa subscribe, jangan lupa subscribe dulu, komen and like guys ya, karena subscribe itu gratis. Oke, untuk lebih semangat melanjutkan presentasinya guys, begini guys, yang dimaksud bonus masa kerja itu adalah bonus rata-rata guys ya, bonus rata-rata, penghasilan rata-rata ya. Penghasilan rata-rata itu terhitung dari tanggal 6 sampai tanggal 5 guys. Maksudnya taruhlah ini bulan Februari tanggal 6, jadi terhitung sampai tanggal 5 Maret guys. Nah, bagaimana rincian komisinya guys? Nah, dalam satu bulan itu adalah rata-rata 30 hari kerja ya. Dalam satu bulan kita berorientasi maksimal 24 hari kerja guys. Taruhlah kita dalam sebulan kita berorientasi cuma 20 hari kerja. Kita kerja cuma 20 hari kerja guys, dengan nilai rata-rata atau pendapatan rata-rata 550.000 guys, maka
bonus kita adalah Rp450.000 guys. Jika dalam satu bulan Anda mampu menembus rata-rata Rp550.000 dengan jumlah hari kerjanya 21 hari, maka bonus penghasilan Anda Rp500.000 guys. Begitu juga selanjutnya guys, kalau nyampe 22 hari kerja kita mendapatkan Rp550.000. jika 23 hari kerja, bonus masa kerja Rp600.000. jika sampai finishnya 24 hari kerja, maka bonus kita Rp650.000 guys. Jadi berapa total bonus jika kita sampai finish mentok guys? Jadi totalnya adalah tadi bonus penghasilan Rp1,5 juta itu adalah bonus penghasilan guys, dan bonus masa kerja Rp650.000 guys. Oke ya, jadi totalnya berapa guys? Ini adalah perhitungan bonus secara rinci di luar komisi guys ya. Kalau bonus masuk ke dompet, kalau komisi masuk ke kantor guys. Jadi totalnya sama dengan Rp2.150.000 guys. Ini ibarat kata kita digaji, karena sistem mitra taksi bluebird itu bukan sistem gaji guys. Anggaplah ini uang kaget guys. Sementara kita narik setiap hari, kita mendapatkan komisi yang masuk kantong itu tadi guys. Nah, kita setiap hari bisa membawa pulang ya, dan setiap bulannya kita menerima bonusnya guys. Bagaimana guys, apakah cukup jelas penjelasannya? Ya, jika belum jelas, silahkan Anda bisa hubungi saya di nomor di deskripsi. Ya, jangan lupa ya, dukung terus channel Insaf Sambolo. Nah, nanti Anda akan selalu mendapatkan informasi-informasi yang terbaru mengenai seputar layanan taksi Bluebird. Oke guys, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada informasi-informasi terbaru, tetap saya akan meng-share guys. Oke guys ya, salam jumpa lagi nanti, tetap bersama Insaf Sambolo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.